menyampaikan apa kepanjangan kalau ada singkatan ya. Teman-teman di sini kan kebanyakan nama televisi juga pakai singkatan toh, bener gak? Jadi ya biasa-biasa sajalah pakai singkatan, tetapi supaya kemudian tidak menimbulkan problematik karena ada singkatan yang mungkin orang tidak familiar dengan singkatan itu, tentu kami menyampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon supaya calonnya akan berdebat, apakah calon presiden, apakah calon wakil presiden, itu menyampaikan apa kepanjangan kalau ada singkatan ya, dan kemudian kalau ada istilah yang itu secara awam atau secara umum belum populer atau tidak terlalu familiar digunakan, supaya apa, dibaca efektif, langsung to the point tentang topik atau substansi yang dipertanyakan. Jadi tidak lagi katakanlah menambah pertanyaan tentang itu singkatan dari apa atau apa itu maksudnya, sehingga mengajukan pertanyaan diharapkan secara clear, jelas, mudah dipahami oleh mitra debatnya tadi yang ditanya. Saya kira itu, dan itu semua sudah dijadikan evaluasi, sudah disampaikan kepada semua tim pasangan calon, termasuk tadi yang ditanyakan teman Tempo soal pasangan calon soal calon wakil presiden nomor 2 yang dikhawatirkan nanti menyemangati pendukung dan segala macam, sudah juga kita sampaikan, kita lakukan evaluasi supaya hal-hal yang menimbulkan sesuatu yang dianggap tidak tertib atau tidak sesuai dengan kesepakatan dengan para pihak supaya tidak dilakukan lagi. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.